Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah truk dari Tam Cargo. Ini truknya spesial karena julukannya adalah Tam Cargo Gina. Bukan Gina dari STJ yang Volvo ya. Tapi ini versi truknya dengan mesin Hino 500 ya kayaknya ini. Ya, Hino 500 di sini. Bagi teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan review. Untuk penampakannya seperti ini. Ini belum teronton ya, untuk truknya ini. Tapi secara keseluruhan ini sangat detail sekali. Apalagi untuk lampunya ini menggunakan proyektor ya, jadi nggak biasa untuk lampunya. Jadi mantap ya, terlihat sangat garang sekali di sini untuk lampunya. Dan kita cek untuk bagian lampu sennya ya. Setelah ini, untuk wipernya ini sangat unik karena biasanya strobonya itu kan mengikut di lampu sen ya, tetapi ini mengikut pada wiper ya. Jadi beda dengan mod yang lain. Dan untuk lampu sennya, kita cek. Ini sen kanan ya. Lalu sen kirinya berjalan dengan normal. Untuk bukaan pintu ini sudah kiri kanan ya. Dan setelah itu kita akan mengecek untuk bagian belakangnya setelah ini. Oke, kita cek untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang di sini sudah menggunakan customan ya. Sudah full LED dan sudah normal semua untuk bagian perlampuannya. Oke, mantap ya. Dan kita cek untuk bagian interior. Untuk interior ini masih standar dari truk Hino 500 ya, tidak ada semacam customan apapun. Tapi saya suka ini karena cukup simpel dan minimalis ya. Mungkin untuk bagian spionnya ini diubah. Dan untuk animasi pertama adalah jungkit. Dan untuk animasi kedua kita cek. Kayaknya untuk animasi kedua adalah hidrolik ya. Hidrolik bagian pipa samping dan bagian bumper depan. Dan untuk animasi ketiga, untuk animasi ketiga ini suspensi ya. Untuk suspensinya ini bisa turun, mantep banget. Karena jarang banget ya untuk truk itu menggunakan air suspensi. Kebanyakan menggunakan per daun. Oke, kita cek untuk bagian gas serta rem. Untuk gasnya di sini standar ya, settingannya juga enak seperti di mod cell ini malahan. Kalau di mod cell ini mungkin kurang mesinnya saja ya, yang dibuat seperti 3D-nya itu lebih diperdetail lagi. Tapi secara keseluruhan mod ini sangat recommended banget untuk kalian coba ya. Dan untuk link downloadnya nanti saya taruh di deskripsi. Jadi kalian tidak perlu untuk bingung mencari link downloadnya dari mod ini. Dan kita berhenti di depan sana sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Fabrizio Tenjano, salam Buzit Mania.